menjadi baik sesuai dengan peraturan daerah nomor 5 tahun 2020 itu sudah dengan jelas dan tegas meminta kepada pemerintah daerah TTU untuk memploting anggaran ke Bank NTT selama 3 tahun dengan rincian per tahun mulai 2021 itu 50 miliar, 2022 itu 50 miliar, 2023 itu 50 miliar. Jadi angka total atau akumulasi semua 150 miliar. Namun ada satu klausula yang menyatakan bahwa penyertaan modal itu disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Sehingga pada waktu lalu, proses sidang 2 dibuka, itu kan ada pengantar nota keuangan yang diajukan oleh pemerintah daerah. Angka yang dicantumkan hanya cuma 5 miliar. 5 miliar. Tapi ini kan masih bersifat apa? Indikatif ya? Pagunya masih bersifat ini. Bisa naik, bisa turun. Dalam proses berjalan, TAPD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah, mulai menghitung, menyisir. Di sini ternyata ada uang, ada, masih ada. Pada sekitar 10 miliar itu ditambah pada BTT, ya diambil dari BTT, dari apa, pos BTT, pos BTT jadi ditambahkan menjadi 15 miliar. Penyertaan modal untuk tahun 2021 itu sebesar 15 miliar. Nah, ini yang dapat saya sampaikan. Mungkin sebelum sampai ke Pak Ketua soal proses kemarin sampai asistensi dan rekomendasi dari provinsi sendiri terkait dengan Jadi ini tahapan dalam proses banggar itu ada tahapan-tahapan yang harus dilewati. Setelah kita pembahasan di tingkat kabupaten, kita harus melakukan evaluasi atau asistensi di provinsi. Di provinsi itu akan memberikan beberapa catatan atau berupa rekomendasi yang harus ditindaklanjuti. Terkait penyertaan modal itu, pemerintah provinsi, Pak Gubernur melalui Pak Kaban Keuangan Daerah Provinsi, Bapak Sakamuru, merekomendasikan agar penyertaan modal untuk Bank NTT Kota TTU ditambahkan sebesar 50%. 50% dari angka yang ditetapkan dalam PR berarti 50 miliar. Berarti 25 yang harus kita akumulir. Akan tetapi kemampuan keuangan daerah. Jadi itu dikembalikan ke kita. Jadi kemampuan setelah dihitung ada diambil dari pos BTT itu yang ini sudah resmi ditetapkan dalam sudah final. Sidang paripurna hari ini sudah final. Sudah mengikat. Tinggal saja pemerintah melaksanakan apa yang sudah kita putuskan dalam forum paripurna. Dalam paripurna ini forum paling tertinggi. Apa penjelasan pemerintah tadi? Penjelasan pemerintah tadi menambah anggaran 10 miliar. Jadi penjelasan tadi secara terbuka. Intinya bahwa pemerintah daerah punya fiskal daerah yang mencukupi. Mencukupi untuk menambah 10 miliar menjadi 5 miliar. Jadi penjelasan dari Pak Bupati sudah jelas. Dan beliau sendiri juga menyatakan sikap tadi bahwa hanya kemampuan keuangan daerah kita hanya sampai 15. Kalau di atas itu juga secara apa juga beliau tidak menyanggupi. Betul. Maksudnya ini supaya kami pakai sebagai